Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidan penonton dan pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada warga Universiti Malaysia Kelantan, marilah sama-sama kita menghadapi situasi kita sekarang yang boleh dikatakan situasi yang getir, untuk sama-sama kita bermohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang Muslim tak dapat lari daripada kita serahkan diri kita kepada Allah. Maka marilah dalam menghadapi situasi untuk kita menghadapi COVID-19 ini, untuk sama-sama kita berdoa dan mengaminkan doa yang akan insya-Allah saya akan bacakan nanti untuk sebagai satu doa kesejahteraan kepada diri kita semua, khususnya dalam kita menghadapi sebarang bentuk wabak, sebarang bentuk virus, penyakit yang berbahaya yang datang kepada kita. Jadi marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang insya-Allah ana akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام يا الله يا رحمن يا رحيم jauhilah kami daripada bala bencana, wabak penyakit, taun dan berbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negara kami khususnya dan seluruh negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya engkau maha berkuasa di atas segala-galanya, dan engkaulah yang selayaknya pemberi perkenan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, daripada gila, kusta dan segala penyakit yang buruk. Ya Allah, engkau berikanlah kepada kami kekuatan, kecekalan dan kesabaran untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Sesungguhnya tiada dugaan dan tiada ujian yang engkau turunkan kepada kami melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu jua, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, engkau berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak yang sedang melanda ini. Walau di mana sahaja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami. Rahmatilah keluarga kami, ibu bapa kami, seluruh kerabat kami, seluruh jiran kami, sahabat handai kami dan juga negara kami, ya Allah. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini daripada segala musibah, wabak, penyakit dan sebagainya, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tahassana bi zil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al-wabaa وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.